Melayu itu Islam. Dia bukan sekadar kata-kata lontaran sahaja, tetapi yang telah ditinta di dalam perlembagaan. Melayu itu Islam. Aku Melayu. Gayung Melayu. Betul? 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 Melayu Islam. Sebab tu dalam silat-silat sebut Melayu. Melayu. Dia tak sebut, kan? Betul ya? Dia sebut Melayu. Sebab Melayu itu Islam. Yes. Siapa dalam ni silat? Siapa dalam ni silat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Siapa dalam ni yang belajar silat? Dan memang cintakan seni silat Melayu ni. Melayu itu Islam. Ha. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Betul ya? Alhamdulillah. Ha. Silat Gayung 1998. Subhanallah. Allahu Akbar. Mocking. Inilah dia. Penyambung. Anak-anak dekat rumah tu. Hantar pi silat. Nak serap. Yang mana dah tak taekwondo ke apa-apa, pi. Sebab dekatkan kita dengan bangsa, dekatkan dengan Islam. Jangan duk takut pelik-pelik. Dia tak ada masalah dengan silat. Ha. Kan? Kuntau 1997. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ha. Alhamdulillah. Jadi, kita kena menentanglah ulama yang memisahkan antara bangsa dan juga Islam. Yang memisahkan Melayu dan Islam. Sebab dia kata apa? Melayu tak lawan ulama. Kami lawan ulama yang memisahkan bangsa Melayu dan Islam. Yang setuju, komen setuju. Kenapa kita lawan ulama tu? Sebab dia adalah ulama palsu. Dia ulama yang memisahkan bangsa kita dengan agama kita. Dia yang membuatkan kita bermusuhan sesama kita. Sedangkan ianya telah bersatu sekian lama. Datang ulama palsu ini. Ulama su ini memisahkan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memisahkan kita. Dan mengatakan bangsa Melayu itu musuh Islam. Nampak? Kita menyerang mereka. Bukan kerana mereka Melayu. Nampak? 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 Bukan kerana mereka UMNO. Nampak apa yang dia buat dulu? Yes. Wahai bangsaku. Perjuangan bangsa itu, perjuangan bangsa Melayu itu adalah perjuangan Islam. Yang kamu sekarang serang adalah kamu serang seagama dengan kamu. Iaitu Melayu. Terbaik Pak Yus. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang ni yang kita nak sampaikan dan kena selalu sampaikan. Tolong, wahai saudara-saudaraku. Ini bukan kerja aku seorang. Ini adalah kewajipan kita bersama. Jangan pandang remeh soal Melayu itu Islam. Jangan pandang remeh. Sebab ada pemikiran-pemikiran yang dibawa yang memisahkan bangsa dan agama ini dan mewujudkan pemusuhan sesama kita dan ianya merugikan kita. Dan saya sudah memberitahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, siapakah mereka itu? Mereka itu adalah daripada ideologi yang dibawa oleh PAS. Saya telah beritahu dengan jelas, berhati-hati siapa PAS dalam ni, komen PAS. Waalaikumsalam. Saudara saya dalam PAS komen. Yang PAS dalam ni komen PAS. Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Yang komen dalam yang PAS dalam ni komen PAS. Komen PAS. Tulislah. Tulis. Tulis PAS nak tengok. Siapa dia PAS dalam ni? Ha. Aku Alhamdulillah. Kasih. Lagi-lagi siapa? Ha. Lagi. Alhamdulillah. Seorang yang mengaku. Aku use Alhamdulillah anak timur. Teruskan. Saya tengok siapa PAS dalam ni. Siapa PAS dalam ni? Teruskan. Rezeki Allah Ta'ala bagi kat saya. Kan? Rezeki Allah bagi.
Hak yang tulis di AP tu lah PAS. Yang setuju kau punya setuju. Yang tulis di AP tu adalah orang PAS. Sebab orang PAS saja yang ratip di AP. Sebab apa? Dia adalah hasil daripada persenyawaan antara PAS dan DAP satu ketika dulu selama hampir 20 tahun. Jadi, bila kita tanya dia, siapa PAS dalam ni, dia akan jawab DAP. Sebab dia adalah benih-benih DAP. Ha. Jadi, kepada benih-benih DAP, iaitu PAS. Okey? Terima kasih sebab kamu menunjukkan siapa kamu. Alhamdulillah. Kan? Kamu dah menzahirkan siapa kamu. Siapa? Bila kita tanya sekali lagi, siapa PAS dalam ni? Dia tulis di AP, itulah dia benih daripada air mani di AP. Mereka pernah melakukan persenyawaan di pentas-pentas PAS satu ketika dulu. Jadi itulah keturunan PAS dak. Baik, kita teruskan dengan apa yang kita nak sampaikan. Nampak tak? Dah tak tulis di AP kan? Sebab apa? Itulah dia bahasa. Dia boleh ada rasa. Bahasa boleh memberi rasa. Memberi sedar. Alhamdulillah. Nampak dia sambung balik? Dia sambung balik nampak? Nampak tak? Yes, itulah dia PAS. Sebab itulah dia sering ratip DAP. 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 Sebab apa? Sebab DAP itu adalah keturunan dia. Okey, yang jelas komen jelas, yang faham komen faham. Jangan marah dia. Dia sedang berzikir tentang keturunan dia. Siapa? DAP. Faham? Dapat? Dapat? Dia tak sedang. Tapi itulah dia hasil dia. Itu adalah hasil persenyawaan. Mereka sekian dulu yang sangat lama. Hasil persenyawaan. Keturunan DAP tu. PAS tu, hak-hak lala ni, keturunan DAP. Faham, Pak Yus? Dapat? Oi, terima kasih. Azli, thank you. Baik. Okey, kepada saudara-saudara dalam PAS, kamu adalah saudara saya. Saya sayang kamu. Saya nak hentikan penipuan yang dibawa oleh pemimpin kita, oleh parti kita, tentang pemisahan antara bangsa dan agama, dan buktinya berada di dalam perlembagaan. Hang bayangkan. Hang bayangkan. Okey? Hari ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ni, okey, hang rasa yang Melayu itu bukanlah wajib Islam ataupun tak semestinya Islam. Macam yang tadi brother tadi yang buat aku tag tadi kan. Tiba-tiba hang dapat surat beranak daripada perlembagaan yang mengatakan, weh, ni surat beranak hang. Hang Melayu kan? Ya, saya Melayu. Hang dah Islam lah. Ha? Melayu kan bangsa? Ya, tapi bangsa hang special. Apa pula bangsa dengan agama berbeza? Betul. Agama dan bangsa benda berbeza. Tetapi dia tidak ada beza di dalam bangsa kamu. Hanya bangsa Melayu saja tidak ada bezanya. Sebab Melayu itu wajib Islam. Oh, cakap siapa boleh cakap? Tak, ni bukan pasal cakap. Dalam perlembagaan. Tak ada siapa pun boleh cabut benda tu. Suap beranak dah ada. Subhanallah. Subhanallah. Bangsa Melayu saja. Melayu saja. Habis itu Arab. Arab pun tak boleh claim. Arab wajib Islam. Tak boleh. Hanya bangsa Melayu. Dalam dunia. Di muka bumi, di muka bumi Allah ni, hanya ada satu bangsa yang bangsa dia wajib beragama Islam. Subhanallah. Dahlah kita ni umat Nabi Muhammad. Dahlah kita ni daripada umat yang terbaik. Lepas tu pula, bangsa kita wajib dengan agama yang terbaik, iaitu agama Islam. Siapa yang tak rasa apa-apa bila dapat tahu yang you are special?